Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa hu lalak wala syurba wala numalahu tafsiru asini umun jibrilu mikalu berempat 12,5. Wah kurang pak, mungkin kurang lah nggak ada. Ya, lu aku kita pengen sunat lagi. Sembarangan. Orang udah sunat pengen sunat lagi udah habisin gulungnya. Lah nggak apa-apa kalau emang mau mah ya, Erwin ya. Siap aja. Oke ah, ngurusin. Alkin dulu. Hah? Apaan? Saya mau bawa HP. Mau bawa HP, no?
Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mendingan lah, menembang kurang-kurang, kurang kenceng sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini geser dulu yang dari pinggir sana. Ini ke center, masa ada ember ke center dulu pinggir sana dulu. Ya ilah. Oke, doa udah ya. Lanjut kita ngaji. Kita taruh di situ. Sekarang halaman 89. Wa yuwafiku itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Agak ngebut dikit ya. Wa yuwafiku dan serasi atau cocok dan nyocoki, menyocokkan. Menyocokkan itu bahasa Indonesianya apa? Mencocokkan, cocok itu kan kalau bahasa Indonesia di dipatok itu cocok ya. Apa? Bahasa Indonesia resminya apa, Nok? Hah? Wayuwafiku dan menyelaraskan. Men kan kayak orang normal kalau begitu ya. Wayuwafiku dan menyelaraskan. Failnya udah ada, ae atau full bayani. Tegasnya apa atau bayan. Itu maksudnya kalau itu kitab sarah itu kan enaknya begitu. Gitu loh. Menyocokkan, menyelaraskan matbu'ahu pada matbu'nya atau bayan. Ini bahasanya masih atau bayan ya. Kana til hakiki sebagaimana na'at haki. Na'at hakiki, masih ingat na'at hakiki? Apa? Apa? Alah. Apa Pri? Na'at yang merofakkan. Apa? Dhamir yang kembali ke man'ut. Gimana sih? Ngerti? Itu nama saja na'at hakiki lah. Kalau na'at lawannya hakiki apa? Bukan majazi, apa na'at? Sababi, ngerti? Na'at yang merupakan isim dohir. Yang isim dohir itu ada domirnya kembali ke man'ut atau lafad yang berhubungan dengan domir. Yang ada hubungan dengan man'ut gitu loh. Ngerti maksudnya? Nah, itu namanya na'at sababi. Jadi na'at hakiki pembandingnya na'at sababi. Bukan hakiki majazi, Pak. Gak ada na'at majazi. Walaupun disebut na'at majazi pun boleh. Cuma dalam istilah na'at namanya na'at sababi. Jangan ngantuk ngomong sababi. Apa tadi kok ada babi? Saya dikatain babi. Ntar gitu lagi loh. Salah lagi aja. Oke, mengikuti cocok fi arba'atin dalam empat hal. Min asyrotin dari 10 hal. Jadi na'at atau bayan itu ngikutin matbu'nya seperti na'at hakiki. Oh. Kan na'at hakiki kemarin gitu. Pertama dari sisi i'rabnya. Ya kan? Kedua dari ma'rifat nadhirahnya. Ketiga dari mufrad tasmiyah dan jamaknya. Satu lagi apa? Ma'rifat nadhirah udah. Mudzakkar mu'annatsnya itu empat. Empat itu maksudnya itu gitu loh. 10 tapi diambil satu-satu gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudahlah. Ya terus lagi kalau enggak kelar-kelar kan. Ya enggak. Hajin. Ini dengerin anak-anak baru nih. Dulu ada orang di luar Islam masuk Islam gara-gara dengerin bersin.
Kenapa bersin Hasim? Enggak apa-apa Hasim, jangan Hasim. Kata lu kan dia aja. Luin, RL Alpino. Ngerti maksudnya? Alhamdulillah. Kenapa orang bersin aja disunahkan membaca Alhamdulillah? Itu tandanya orang itu masih mempunyai kekebalan tubuh. Bahasa kampungnya antibody. Ngerti antibody enggak? Itu Pak yang buat ngurungin tangan itu handbody, dodol. Apa maksudnya? Kalau orang udah kena HIV itu enggak bisa bersin. Paham maksudnya? Nah, kata Nabi, apabila ada orang bersin membaca Alhamdulillah, maka doakan. Oh, doanya tadi Yarhamu Allah. Begitu didoain Yarhamu Allah, doain lagi Yahdi Kumullah. Loh, sebanyak itu dalam Islam, hanya orang bersin aja. Iya. Itu akhirnya itu tokoh agama. Gitu loh. Waktunya masuk Islam. Ya kalau kami tidak seperti itu. Kami itu. Maka disyukuri orang masih bisa bersin. Bersin normal. Maka bersin juga Alhamdulillah. Cuman bersin aja. Bersin aja. Kalau ya, dipak no. Lu ya kalau bersin aja gitu ya. Iya. Ngomong iya aja kan kami cepat lah. Ya iya, lupa ayo, males lupa lu, biar kata punget kok. Nyambung nih, bukan nyampe sana-sana sih. Gara-gara apa tadi? Gara-gara Alpin. Wadzohiru, dan bermula dohirnya, jelasnya gampangannya, Jawa Zulkot'i itu boleh mengkotok. Tahu mengkotok kan? Tidak itiba aja loh. Kan tadi, nah, bahasa lainnya, itiba di sini muafakoh, yuafiku itu, yuafiku itu kan cocok, cocok itu kan sama dengan yatba'u, begitu loh maksudnya. Fihi di dalam atof bayan. Kama ya juju sebagaimana boleh, apa kotok? Kama ya juju sebagaimana boleh, apa mengkotok? Oke. Fil apa tadi? Fil na'ti wal badali. Dalam na'at dan badal. Ngikutin fi wahidin min aujuhil i'rab as-salasati. Itu yang pertama, fi wahidin dalam satu. Min aujuhil i'rab dari sisi-sisi i'rab. Aujuh itu jamaknya wajah, wajibun gitu loh. Kalau bahasa Indonesianya wajibun jamaknya aujah gitu loh. Kadang-kadang wujuh, ngerti maksudnya? Oh, jadi biasa aja. Oh, berarti jamak taksir. Jamak taksirnya wajibun, kadang-kadang aujahun, kadang-kadang wujuhun. Wujuhu yaumaidin nadhirah lisa'iha ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertama pakai dot berseri-seri. Nadhirah yang kedua pakai dzok, maknanya memandang. Itu wajah bisa aujuh. Min aujuhil i'rabi dari sisi-sisi i'rab as-salasati yang tiga. Ar-raf'i yaitu rafa, wa nasbi dan nasab, wal khafdi dan wa amma qawlu dzirrummati, dan adapun bermula ucapannya dzirrummah, nama ulama itu, fi rajazihi dalam bahar rajasnya dzirrummah, inni wa astarin satorna satoro lako ilon ya nasr akhal katin, sulit itu lako ilon ya nasro nasrin nasro. Ini sesungguhnya saya wa astorin, dan tulisan-tulisan wa astorun,
Sutirna yang ditulis apa Astor? Bukan Astor, bukan kue Pak dimakan Pak, itu Astor. Oh, lu kiranya makan dulu. Astor Satron ini lah. Maknanya apa? Tulisan lah. Satu Sutirna, ini wa Astorun Sutirna Satron. Yang ditulis apa Astor? Satron dengan betul-betul menulis, nulis-nulis Quran, nulis apa aja itu namanya Satoro. Lako ilon sungguh itu orang yang mengatakan. Nah ini apa terdapat pengertian yang luar biasa ini. Ya Nasro Nasrin, menolongnya Nasr, Nasron dengan betul-betul menolong. Fa Nasrusani maka bermula lafaz Nasr yang kedua. Itu kan ya Nas, ya Nasro Nasrin kan gitu berarti. Nasrnya Nasr gitu loh. Maka bermula lafaz Nasr yang kedua atfu bayanin itu atof bayan. Alal awali atas lafaz yang pertama. Alal lafzi atas lafaznya. Wasarizu dan bermula Nasr lafaz yang ketiga Nasron itu. Atfu bayanin itu atof bayan. Alal awali atau berarti Nasron yaitu Nasr kan gitu berarti atau bayan berarti ya Nasro Nasrin Nasrnya Nasr Nasron tegasnya Nasr yaitu Nasr kan gitu. Aidan hari juga berarti ya Nasru Nasrin bukan ya Nasro ya Nasru Nasrin gitu. Alal mahali atas mahalnya li annal munada karena sesungguhnya munada al mabniya yang dimabnikan ala dom itu kan dijelasin penjelasan atas mabni dom mahaluhu itu bermula mahalnya munada munada yang mabni dom anasru itu nasob ya nasru itu kan sama dengan ad'u Nasron, ngerti? Ya, itu kan kemarin kan saya jelaskan itu huruf ya, itu kan menggantikan fi'il mudhore ya ad'u, ngerti kan? Ya itu sama dengan fi'il mudhore, kalau difi'ilkan sama dengan ya zaitu itu sama dengan ad'u zait, zait dan nyambung itu maksudnya, maka ya nasru itu dimahal nasab walaupun mabni dom. Kenapa mabni dom? Munada mufrad alam. Ya nasru nasrin. Nasrnya nasr. Ya nasr yang pertama itu ya. Nasr yang kedua itu ya nasr yang pertama. Nasron yang ketiga. Atof bayan juga. Cuman diatofkan kepada mahalnya nasru. Oke nyambung nih. Ini kalau enggak kalian angan-angan enggak paham loh. Itu maksudnya yang pertama ngikutin Eropnya wafi wahidin dan dalam satu yang kedua nih minatal kiri watanisi dari muzakkar watanisi dan muannasnya dua ya wafi wahidin dan dalam satu minat ta'rifi watan kiri dari tak marifat dan nakirohnya. Yang keempat, wafi wahidin dan dalam satu, minal ifrodi dari mufrod, watasniyati dan tasniyah, waljam'i dan jama. Siti meleng. Lu tahu haramannya gak itu bener gak? Fitri, lu tahu gak Siti? Tunjukin yang dibaca agak tengah gitu. Mana? Udah unjukin, kasih tahu. Kalau ngomong unjukin nggak tahu. Lu lihat gak? Tahu nggak Vin? Alvin, unjukin di. Sekarang, nah
makanya besok diseling. Jangan Erwin, Alvin jadi satu, Alvin lagi bocil berlima. Besok diseling Andre di tengah situ, ngerti? Atau Odon. Tapi jangan Riu. Nanti sampai sana gak kelihatan lah. Kalingan semua sama raksasa Riu. Wah. Oke. Lu emang gak pernah puasa juga? Kapan? Lu perasaan nambah gemuk aja lu. Apalagi puasa beras dendam lu. Wah, gak makan seharian pak. Kan jatah makan kalau sehari 3 piring. Lu ini nambah pak. Gitu ya. Ya ilahi Allah. Oke. Wahadil asratu. Dan bermula ini 10. Coba hitung. Lu lihat. Hitung ya. Dari belakang aja. Jamak tasnya mufrad berapa? 3. Nakiroh ma'rifat berapa? 5. Mu'anas mudakar berapa? 7. Yang sebelumnya khofat, nasob, rofak berapa? 10. Itu maksudnya isinya 10. Begitu loh. Iya ya hadil asroh. Ini namanya domir fasol. Alati itu lafad-lafad. Alati itu hadil asroh. Itu kok boleh? Marot yang telah lalu apa alati? Fin na'ti dalam na'at. Walaisa fi kalamil musannifi walaisa dan tidaklah ada fi kalamil musannifi itu dalam kalamnya musannif apa ma itu isimnya itu bukan fa'il isimnya laisa apa yang laisa ma keterangan yus'iru as'aro yus'iru yus'iru itu sama dengan yu'alimu. Yus'iru yang memberitahu apa ma? Memberitahu bi'anna atfal bayani. Dengan sesungguhnya atau bayan. Layakunu itu tidak ada apa atau bayan. Layakunu itu tidak ada apa atau bayan. Apa sih? Lu kentut. Fir, tadi? Aduh, Jabir. Ini Jabir ngaji. Bi anna atfal bayani dengan sesungguhnya atau bayan la yakunu. Itu tidak ada apa atau bayan, tidak ada itu. Bila bi matbu'i dengan lafaz matbu'nya. Matbu' apa? Yang diikuti atau bayan wafil mughni dan itu dalam kitab al-mughni siapa pengarangnya? Nah, Imam Ibnu Hisham. Zahaba Ibnu Torawati karena itu ada alnya dari at-Torawati pakai ti kalau nggak ada alnya Ibnu Torawata begitu loh. Zahaba berpendapat, ya maknanya asalnya zahaba itu kan pergi. Pergi tapi dengan ilmunya, dengan gagasannya. Maka zahaba diartikan pendapat seperti madhab. Madhabnya siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, apa Imam Hambali, apa Imam Abu Dawud, apa Imam Sufyan As-Sauri. Itu kan sebenarnya yang terkenal kan 4. Tapi terlepas dari 4 kan ada Imam Rawid Az-Zuhiri, Sufyan As-Sauri, ya kan? Hasan Al-Basri. Cuman yang paling populer itu madhab 4. Pengikutnya banyak. Seperti Hasan Al-Basri. Maksudnya Kiai Hasan ulama Basro. Kan kita udah serba salah. Ada orang namanya Hasan. Padahal dia orang Jawa atau orang Betawi ya tetap aja Hasan Basri. Padahal Hasan Basri itu maksudnya Pak Hasan asli Basro. Kan gitu. Ya sekarang kan Hasan orang Betawi ya Hasan Basri. Paham maksudnya? Udah biarin aja emang apa? Orang udah istilah. Ya iya kan? Gitu loh.
berpendapat zahaba ila anna atfal bayani pada sejumlah atau bayan layakunu itu tidak ada apa atau bayan tidak ada itu bila bil awali dengan lafaz yang pertama watabi'a dan mengikuti hu pada Ibnu Tarawah ala zalika atas itu. Ah itu mana coba? Dosa batasi ila anna atfal bayani layakunu bila bil awali. Saya batasi itu berarti kemana? Ya kan yang barusan saya baca ala zalika atas itu apa? Zalika al-mazkur min anna atfal bayani layakunu bila bil awal. Tuh, kalau kalian ngajinya sudah bisa membedah maknanya zalika Simisaro maksudnya, berarti itu paham maksudnya. Sama sih batu mulut. Siapa? Lia. Mau minum loh. Nah itu kan pelan itu kan rasa apel. Ntar minum beneran lagi Siti. Bercandaan sih. Itu pak, itu kan hijau pak. Wah disedul itu enak mulu, bikin marjan. Ya sembarangan, gak boleh lu. Nanti lu juga Win Erwin. Ntar Riu beli Mama Lemon. Bang Riu langsung ngedek aduk. Bahaya, itu bukan marjan, bukan ngepel. Ngerti? Itu kadang-kadang lucu, Win Erwin. Aduh pak, gak apa-apa pak. Perut saya kotor pak. Butuh, gak boleh lah. Ngerti? Tapi sekarang yang penyuci piring kan hijau banget ya. Lalu itu coba kalau ada yang iseng, lu taruh di botol marjan. Lu riuh pulang sekolah kausan. Wah, nemu ini. Aduh, jangan coba-coba. Awas, jangan ngerjain temennya begitu loh. Iya pak? Ntar aska lagi langsung kecet-kecet warna. Kacau. Oke ah. Itu isinya galik. Itu keren. Siapa yang tabi'ah? Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Wabnuhu dan putranya Imam Ibnu Malik. Saya tahu putranya siapa ini. Aku tahu no? Saya kok belum kenalan no? Saya kenal kan? Wahud jatuhum dan bermula. Ini pak belum saya baca no? Ini baru ini saya baca. Kita baca bareng-bareng. Barangan saya belum mutola. Kapan mutola? Apa tadi Mandorin tukang bantuin berantakan begitu. Itu beresin, makanya kan enggak basah. Kalau udah dijebol. Wa hujjatuhum dan bermula hujjahnya, nah itu humnya kembali kepada Ibnu Tarawah, Ibnu Malik, wa ibnuhu kan tiga. Makanya hum gitu loh. Itu anna syai'a, anna ya inna. Karena jumlahnya an-nasya'a, khabarnya hujjatuhum, begitu loh. Mana tadi? An-nasya'a, sesungguhnya sesuatu, layu bayinu, itu tidak bisa menjelaskan apa syek, nafsahu pada dirinya syek. Wafi dan ini dalam pendapatnya semua tadi hujjatuhum nadzurun bermula penganangan. Oh itu dalam pendapat itu perlu dikaji ulang. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya wafi nadzurun. Pendapatnya masih perlu dikaji, harus diangan-angan soal kebenarannya. Lian alasannya lian lafdho karena sunnya lafaz al-mukarrar yang terulang-ulang apa lafaz idzat tasala itu apabila bertemu bi dengan lafaz apa ma sesuatu lam yat tasil yang tidak bertemu apa ma bil awali dengan lafaz yang pertama uttu jihad itu nah ini biar kalian terbiasa uttu jihad itu bisa diwajahi, maksudnya bisa dibantah.
Ngerti maksudnya? Kan dari kata-kata wajah, mengikuti wajah ifta ala ittajah itu asalnya eu tajah. Ngerti? Apa maksudnya utujiha kan mabni majrur kan utujiha itu bisa diwajah, diwajahkan apa ma? Oh, kalau enggak gini, utujiha itu bisa diwajahkan apa? Diwajahkan tahu kan? Dibuat alasan. Wajah itu wajah. Wajah itu maksudnya alasan gitu loh. Apa kau urusani adanya lafaz yang kedua? Bayanan, lu perhatikan. Itu bayanan dibaca nasab, khobarnya siapa? Kaun. Ngerti? Lah itu asani mudhof ilaih secara lafziyah, tapi secara makna asani itu isimnya kaun. Ngerti? Karena kaun itu kan bukan fi'il, tapi masdar kan isim. Lah kalau isim nempel ke isim kan idhofah. Idhofahnya lafziyah, tapi secara makna asani itu adalah isimnya kaun. Nyambung ini. Ini ngaji benar-benar itu kalau seperti itu gitu loh. Lima, karena sesuatu fihi yang itu di dalam ma min ziyadatil bayani bermula tambahnya bayan. Oh, minnya bayan nyatanya dari tambahnya keterangan. Udah cek gini. Apa-apa dulu sudah. Atau bayan. Ini yang prinsip yang dalam kurungnya aja. Atof bayan harus cocok pada matbu'nya 4 dari 10 perkara. Oh, kalau tulis gini. Atof bayan harus muafakoh. Kalau versi itu kan muafakoh. Muafakoh itu sama dengan it. Ittiba, kalau bahasa yang kemarin kan ittiba kepada, oh ini kurang ini, atof bayan harus muafaqah kepada madbu'nya, kan itu kemarin dalam 4 dari 10 perkara. Berarti kan yang pertama dari i'rab. Erop ini kan ada 3, rofa, nasob, kofat. Diambil 1. Oke. Yang kedua dari sisi mufrad, tasniah, jamak. Yang ketiga dari sisi mudzakkar, muannas. Yang keempat dari isi ma'rifat nakirohnya. Nah ini lu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 10 diambil satu-satu, jadi ada 4 dari 10. Nyambung maksudnya. Mengerti gak? Umpamanya ja'a zaidun. Siapa itu Zaitun? Akhukah. Yaitu saudara lakimu. Zaitun dibaca apa? Rofa. Tandanya doma, simufrod. Akhukah dibaca apa? Akhukah dibaca apa? Rofa. Tandanya wau karena asma sitah. Bahasanya udah mutamimah ya sitah lah. Ngerti? Paham saya? Bukan saya, bukan syaiton lagi. Iya kan? Yang kedua, ma'rifat teh mufrad tasniyah jamak. Zaitun mufrad apa tasniyah apa jamak? Aku mufrad, oke. Mudzakkar muannas. Zaitun mudzakkar muannas. Nah, ini mudzakkar. Oke. Ma'rifat apa nakirah? Zaitun. Ma'rifat akuka. Ya ma'rifat aku mudah kekal ya marifat lah. Nyambung nih, itu maksudnya, paham ya? Intinya begitu simpelnya. Oke, ya dapat banyak kan dikit lah.
jam berapa? Walah, ntar nungguin Ustadz Gopur lama, tenang. Ustadz Gopur datang bisa-bisa 8:30. Ini udah sembuh belum anunya? Bisulnya, ya kan? Kemarin katanya belum meletus bisulnya. Nggak tahu ini, kedengeran nggak kemarin? Bung gitu kan, meletus bisulnya. Kali kedengeran, apa lu di? Oke lanjut. Wayasihu dan sah. Fi'at fil bayani dalam atau bayan. Apa ayu roba, apa bahwa di erobi, apa atau ay, apa atfu bayani atau bayan. Wa ayu roba dan bahwasanya di erobi, apa atau bayan, badala kulin min kulin. Dengan seperti badal kul min kul. Badal kul min kul, badal apa? Eh? Apa pri? Apa mau? Astagfirullahaladzim. Kenapa siap begini? Karena paham. Badal kul min kul itu badal apa? Syek min syek pak? Iya, badal syek min syek. Badal syek min syek itu apa? Kul min kul pak? Wah, tepak lu. Apa pri? Eh? Sungguhan. Apa no? Apa ya Lia? Ah, sok tahu lu. Apa wak Najwa? Ya badal kul mingkul sek min sek ya badal mutobe. Lu gua hapus papan tulis ini, lapin ke mukanya baru pada tahu. Ngerti? Yang istilah dunia gitu aja lu gak apa. Lah kul mingkul apa? Sek min sek pak? Iya sek min sek gua tahu. Itu kan gitu. Kan itu bukan itu yang diharapkan. Nama lain kul mingkul ya muto. Mutobe. Ya mutobe itu maksudnya apa? Sesuai. Zaitun itu siapa? Ya Ahuka. Ahuka siapa? Ya Zaitun. Lupa maksudnya. Itu namanya badal kul mingkul. Gitu loh. Nah doron karena memandang likaunihi karena adanya atau bayan maksud dan itu yang dimaksud bil isnadi dengan yang disandarkan apa ilahi kepada al maksud waji'a dan didatangkan apa bil awali dengan lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama pasti apa? Matbu' apa matbu' kan gitu loh. Tauti'atan karena menguatkan kembangannya. Waji'a itu menginjak dulu. Kalau sesuatu itu diinjak kuat apa enggak? Kuat. Tautiatan karena menguatkan lahu kepada awal. Wa mubalaghatan tegasnya menyangatkan fil isnadi dalam isnadnya ghaliban dalam fil ghalibi di dalam normalnya gitu loh. Udah Erwin disimak. Ai fi ghalibi istimalatihim tegasnya dalam normalnya penggunaan-penggunakan orang-orang Arab. Itu istiqmal. Dijamak mu'anas salimkan istiqmalat. Dimudohkan ke him. Begitu loh. Tadi mau temen dulu. Sanggup. Dia ajak main. Ya. Ada. Ada kacau. Temennya Adi mana ada aja usil ya. Dulu siapa yang pernah? Yang pernah dicuri gigit tikus. Eh? Aska. Lah iya orang kakak mandi. Iya kan? Apa kisahkannya? Disangka apa? Ya disangka kita nasib. Ini kita mah. Ada bukan hanya lu nih. Dulu di kamar pojok lu, kan saat pesenin nama kalian, lu gak kenal lu, Jigot tuh kenal lah Jigot, Nasrullah. Nasrullah yang motornya sogun, kayak sogun kalian ini. Jigot, itu dulu kan tinggal di sini, bareng sama bapaknya Ubed. Banyak dulu hati-hati yang tinggal di sini.
soleh, soleh orang gerobokan kalau tadi. Terus bapaknya Khotimah, pernah tinggal di sini juga dulu. Udah di sini aja, kan dulu yang modalin bikin roti. Nah, aku bakery yang di Kodau. Udah saya modalin 100 juta, ditinggal aja lagi, saya enggak. Itu dulu yang, siapa dulu? Oh, bukan waktu zaman Rahmat, enggak ada lu. Ada imigran dari Suriah. Alat rotinya saya serahin dia termasuk rokok, rokok. Motor semes. Ini yang saya omelin. Atau itu kasiran min alati at-tabah wasal tani aizan bawa biya furus. Wah. Wah, apaan-apaan. Itu Rahmat sama siapa? Sandi. Amin, wah, amin, gua ketek lu. Gua lagi ngomelin orang Suriah ini. Gitu kan. Dan ngomong bahasa ngomel pakai bahasa Arab. Aska malah ngerti. Itulah dibangun asrama putri yang lama ini. Wah, sembarangan. Memang gak macam-macam orang datang kemari. Itu, apa tuh, anak perempuan yang bawa ini. Udah, ujung-ujung dulu. Gara-gara apa sih tadi? Tikus, ya. Nah, sekarang tikus adalah temanya Erwin, temanya Alpinya. Ntar beta tidur di sana, pojok-pojok sana. Nanti disambelin tikus. Lo kan katanya surat lagi. Biar burung dipanggil sama tikus ya. Oke ya. Apa lah ya. Bijawazi Erobi Adfil Bayan. Dengan bolehnya mengerobi atau bayan badalan kali menjadi bak. Badal, gitu loh maksudnya. Sah andikan atau bayan itu di-ikrobi dengan ikrobnya namanya atau bayan. Nyambung nih, namanya atau bayan pengen jadi badal lah bisa. Wah horoja dan keluar bil gholibi dengan kait gholib tadi, fil gholibi tadi. Apa yang horoja khalatani, perhatikan kalau ini gak boleh. Khalatani dua hal. Kan tadi katanya gini, dengerin. Atau bayan kan boleh di Eropi, Eropnya bajal. Bajal mutopik lah, bajal gol. Minggul kan gitu tadi. Ingat, cuma ada dua hal yang tidak boleh. Begitu loh. Al-ula bermula halah yang pertama, ay al-khalatul ula. Itu cara bacanya begitu. Kayak ngaji malam kemis ya lah. Kemarin kan Ustaz Khotibnya kender kan. Ini al-ula apa al-aula? Kan begitu dong. Ya lo mau apa ngaji lah. Udah lihat keadaannya lah. Al-aula ya gak boleh seperti ini. Al-aula kan gak. Lu coba lu baca al-aula. Boleh apa enggak? Enak. Ya gak boleh lah. Kan harus al-ula. Kenapa? Ay al-halabun ula. Sekiranya bermula keadaan yang pertama karena kalah itu kan muannas, maka ula gak boleh awal. Nyambung nih, jadi ula itu adalah muannasnya lafaz awal, paham? Ya, seperti siapa sih? Kucing itu siapa yang di atas? Gak ada bocah kan? Berarti kucing artinya lu. Terus baju yang di atas tangga ini punya siapa sih? Punya Adi ya? Punya siapa? Yang biasa menggantungin itu di tempat tangga itu loh. Ngerti gak tegangan tangga itu? Ngerti maksudnya? Itu bukan tempat baju. Kamu dikasih gantungan banyak banget di dalam itu. Kamu kurang banyak. Gambungin bambu serumbun kalian. Nyangkut-nyangkutin termasuk. Lu nyangkutin di situ. Nah, iya kan? Gantungin sarung, celana, orang-orang sembak lagi di situ. Nah, awas saya lukong. Jadi ntar ya, gak boleh gantung-gantung itu di tempat tangga. Dan selalu jaga kebersihan. Dan jorok. Ama itu khalah. Iza wajabah ketika wajib apa dikruh menyebutkan mana ku kau lika. Itu seperti ucapan kamu, hindun koma Zaidun akhuha. Perhatikan. Hindun bermula hindun, koma itu berdiri.
Zaidun siapa Zaid? Akhuha yaitu saudara laki-lakinya Hindun. Berarti kan Hindun koma Zaidun akhuha itu yang berdiri siapa? Zaidun kan? Ngerti? Bahwa Hindun Zaid berdiri saudaranya Hindun. Ngerti maksudnya? Yang berdiri siapa? Zaidun. Nah, fa'akhuha, maka bermula lafaz akhuha, akhu bayanin itu atau bayan. Ini Zaidin terhadap Zaid. Nah, akhuha itu siapa? Zaid. Zaid itu siapa? Akhuha. Ngerti maksudnya? Nah, wala yasihu dan tidak sah apa i'rabuhu mengi'rab atau bayan badalan minhu. Badalan halim jadi badal minhu dari Zaid. Akhuha ini jadiin badal gak boleh. Li'anal badala, karena sesungguhnya badal fi niyati takroril amili, itu dalam niatan mengulang-ulang amil. Fayasiru maka jadi apa takrorul amil itu min jumlatin ukhro. Berarti kan ini ukhro sama dengan tadi ula. Ngerti? Redaksi gaya kalimatnya loh. Kalau mudzakkar akhor, paham? Kalau mu'anas ukhro, maka gak ada marrotan akhor, gak ada marrotan ya ukhro. Ngerti? Itu loh maksudnya. Fayakhlu maka kosong apa al-mubtada'u mubtada' min robidin dari robid. Robid itu penyambung. Lah kan Hindun tadi mubtada'. Ngerti kan? Nah, islau kila, karena kalau dikatakan siapa koma akhuha, apa lafad koma akhuha, kholat, maka kosong apa jumlatul khobar, jumlahnya khobar min robidin dari robid. Jadi teh, perhatikan, ini gue tulis, gue gak mau. Nih, cara membedakan atof bayan dengan badal. Atof bayan sah andekan di erobi dengan erobnya badal. Badal kul mingkul tadi, ini contohnya. Tapi enggak semua, berarti kan, enggak semua kalimat bisa di-i'robi dengan atof, dengan semua, enggak semua atof bayan bisa diterkib atau di-i'robi badal. Nah, ada dua hal minimal. Ini contohnya. Contohnya yang pertama, itu tadi. Al-ula ma'idha wajabah zikruhu. Lafaz yang harus disebut. Contohnya, Hindun, berarti kan, ini sulit. Koma Zaidun akhuha. Umpamanya kalian jadikan koma akhuha, ini enggak boleh. Perhatikan, ini loh, koma Zaidun Hindun bermula Hindun mubtada'. Perhatikan supaya kalian ngerti. Hindun bermula Hindun, koma itu berdiri. Siapa Zaidun? Zaid. Yang berdiri siapa? Zaid. Zaid itu siapa? Akhuha saudaranya. Hanya ini kepada Hindun. Nah, umpamanya ini wajib di-i'robi atau bayan. Enggak boleh di-i'robi badal. Ini maksudnya, nyambung nih. Kenapa? Karena kalau badal itu ala niyati takroril amin. Nah, kalau koma Zaidun akhuha, itu Zaidunnya dibuang kan berarti koma akhuha. Kalau menjadi koma akhuha, diniatkan takrorul amil, ngerti? Itu enggak sah. Nyambung. Kenapa? Ya ini enggak ada marjinya. Zaidun, Hindun, ngerti? Ha, kembalinya kepada Hindun ini robit. Gitu loh maksudnya. Nyambung nih. Itu yang pertama. Jam berapa? Berapa menit?
49. Weh. Udah sambil nungguin Ustaz Gopur. Yang kedua, wasaniatu, dan bermula khalah yang kedua. Aywal khalatu saniatu. Itu ayam tania, bah. Itu bahwasanya tercegah. Apa ikhlaluhu menempatkan sani, sani berarti atau bayan, mahalal awali pada mahal yang pertama. Nahwu ya Zaidu al-Harsi. He Zaid, Zaid itu siapa? Al-Harsu yaitu penjaga. Fal-Harsu maka bermula lafaz al-Harsu, atfu bayanin itu atau bayan. La badalun tidak badal. Itla yakhillu karena tidak menempati mahalal awali. Itla yakhillu karena tidak boleh menempati apa al-harsu mahalal awali pada tempatnya yang pertama. Yang pertama apa tadi? Zaidu kan? Gitu loh. Wistil zamihi karena menempatinya sani istima'a al pada ngumpulnya al wa harfin nida'i dan huruf nida wa huwa dan bermula istima'u al wa harfin nida mumtani'un itu dilarang a'id layu malu karena tidak boleh diucapkan yal harfu. Jadi yang kedua nih gini contohnya umpamanya ya. Ini keadaan yang kedua. Perhatikan, sudah di sini aja deh. Ya Zaidu. Zaid ini umpamanya tukang penjaga umpamanya atau al-harsu ini petani. Ya Zaidu. Kalau badal kan berarti boleh. Ya Zaidu kan sama dengan ya al-harsu. Kan gitu. Ah, itu enggak boleh. Ini dijadikan badal itu enggak boleh. Al-harsu kalian kan ini tadi menjelaskan dua tempat ini wajib di-i'rab sebagai atof bayan. Tidak boleh jadi badal. Kenapa? Karena kalau badal itu ala niyati takroril amil kan gitu. Nah, kalau ya Zaidu al-harsu dijadikan badal itu kan bisa bunyinya ya al-harsu. Nih, perhatikan. Perhatikan. Ini pembahasan bukan ecek-ecek, lu belum tentu paham yang anak-anak baru. Ini enggak boleh. Enggak bolehnya di mana? Pertama ada huruf ya, huruf munada. Munada itu enggak boleh dikasih al. Ya al-harsu salah secara tata bahasa. Ngerti maksudnya? Nah, maka kecuali lafaz ya Allah loh ya. Kalau ya Allah boleh. Ngerti maksudnya? Munada ya Zaidu kamu kasih al ya Zaidu enggak boleh. Itu kaidah. Nyambung nih. Oh, oke. Okay? Maka kalau ini ditarkif sebagai badal. Kan badal itu meniatkan mengulang-ulang amil. Artinya kan sama dengan mengulang-ulang rupiah. Nyambung? Nah ini gak boleh. Kenapa? Secara kaidah bahasa kontradiksi dengan kaidah ya huruf munada al-harsu berarti kan munada. Munadanya kemasukan al itu gak boleh. Paham ini? Maka dua keadaan ini hindun koma zaidun akhuha dan ya zaidu al-hars enggak boleh ditarkib sebagai badal wajib atau bayan. Oke? Tuh. Itu maksudnya. Ini keren ini. Wa ma dzakarnahu. Nah, tanggung. Wa ma dan bermula keterangan dzakarna yang telah menyebutkan siapa kami kepada ma min istisna'i hatainil khalataini nyatanya dari mengecualikan dua ini keadaan. Nah itu
Yang pertama ma wajabah dikruhu, yang memang harus wajib disebut. Yang kedua adalah ayam tani'a ikhlaluhu mahalal awal. Wahua ya ma alawi, itu keterangan alaihi, yang itu atas alawi, artinya benar. Ammatul nuhati, bermula umumnya mayoritasnya ulama-ulama naku nuhatun, udah berkali-kali saya kasih tahu jamaknya nahin, orang yang ahli ilmu naku, jamak taksir, asalnya nuhawatun, udah berangkat jelaskan al-mutakhirin, yang mutakhir, yang mutakhir ilmu naku yang ngikutin generasinya fikih itu lah. Kalau fikih itu mutakhir itu kan setelah Imam Ahmad bin Hanbal, ya secara generasi itu. Waqalan berpendapat, siapa Ibnu Anaqoha, Imam Ibnu Anaqoha berpendapatnya begini. Wal haqqu, dan bermula yang benar. Udah saya dengerin. Jawazu i'robihi, itu bolehnya mengi'robi, yaitu lafaz apa atau bayan berjalan dengan berupa badal mutlakon, dengan mutlak, maksudnya mutlak fi hadza wa ghairi fi hadza, dalam ini tadi loh, yang dua perkara tadi, ngerti, wa ghairi dan lainnya hadza hatta ala ra'il jumhuri, sehingga atas pendapatnya mayoritas al-qa'ina yang berpendapat semuanya bi anna amilal badali, dengan seluruhnya amilnya badal itu muqaddarun, dikira-kirakan min jinsi amilil mubdali minhu, dari jenisnya amilnya mubdal minhu, li'annahum, karena seluruhnya jum'at amatun nuhat atau jumhur, ya letafiruna, itu memaafkan, mengampunkan siapa jumhur al-qa'ilin tadi atau amatun nuhat di tawabihi, di dalam tawabe, berarti kan ini keren juga kaidah ini, ma pada sesuatu, la yang tafiruna, yang tidak memaafkan siapa jumhur, fi ghairiha, di dalam lainnya, tawabe, itu, khusus dalam hal ini, gitu ya, dengerin, khusus dalam hal ini, itu dimaklumi. Dalam maksudnya apa? Dalam tawa boleh duduk yang benar. Duduk yang benar. Apa ini? Gak usah ngurusin pengaruh di luar ada apa. Serius, ngaji yang ngaji. Naam, betul. Ya tafirun afit tawabek ma'la ya tafirun. Ya ta'ayan nyata apa al-bayanu bayan. Maksudnya atau bayan. Iza dakholat, apabila masuk alayata atas atau bayan, apa halkatin ayun at-tafsiriyatu, apa ayun tafsiriyah, ayun tapi yang menafsiri, nahwu hadha asjadun aizahabun, hadha bermula ini, asjadun itu asjad, apa itu asjad, ini loh ayat tafsir. Ayat degesnya, zahabun itu emas. Nah, zahabun itu menafsiri asjad. Nyambung. Tuh. Faya ta'ayyan, maka jelas, nyata. Apa al badalu badal, wayam tani'u, dan tercegah apa atful bayan, apa atul bayan. Fi halataini, dalam dua keadaan. Sudah. Itu besok dah, wayam tanimu, ntar diulang dikit. Alah, itu jangan kalian pikir gampang loh. Itu lu di mutola yang benar. Itu soalnya itu nanti ada Toro'a kolun isa Fa'isa badalun la adzu bayanin, ya anal bayan la yakun duna, apa itu? Mubayyun hu'ilok. Alhamdulillah. Ya Allah, ya udahlah.
apa sih? Nunggu cewek. Terus santai aja ngapa? Udah gak usah lihat-lihat. Jadi ya. Usah apa kek? Ya kan? Anu pak, si Panjul belum jemput dia udah. Udah, ini pulang aja dari sekarang. Langsung pulang aja. Kalau mau minta aja ongkos. Eh, lu udah dijemput kan lo? Udah nangis lagi. Iya kan? Sekarang udah dijemput. Oh, lu sudah hampir. Tungguin, Fir. Sekarang baru nangis lagi, Fir. Tungguin. Udah besok dah. Berarti besok pertemuan sampai sekali lagi. Soalnya tanggung itu kalau saya gas. Gitu. Itu kan buahnya itu. Ya besok. Ini keren nih. Ya, kalau kalian... Kalian tertantang dengan kaidah, itu malah tertarik. Jadi masih tertantang dengan kaidah begini. Tadi kan katanya wayasihu ayyub roba adful bayani apa tadi? Badala kulin. Kan gitu kan? Nah, ada beberapa tempat yang atau bayan tidak bisa diirobi atau tidak bisa diirobi, Pak. Dan ini kan tempatnya nih. Nah ini kalau kalian tertantang keren. Cuman masalahnya kalau belum apa-apa udah kalian bikin beban. Waduh, puyeng banget gua. Mempelajari atau bayan aja leh sembarangan. Karena selama ini mindset kalian bahas atof di atof nasab. Iya kan? Yang diawali dari wawu. Wawu adalah lumut lakin jam'i. Nanti kan ada. Iya kan? Selawau fa, fa untuk tertib bintisol, summa tertib tapi binfisol, ya nanti khatalil goya. Kan selama ini pemahaman kalian atau nasab atau bayan belum ngaji, ini kesempatan. Begitulah maksudnya. Maka sampai besok itu, sampai wama adfun nasaki itu, baru bahas atau nasab, mari ada satu pertemuan lagi, bahas atau bayan. Besok hari apa? Sabtu, besok gak usah gelar tikar ya. Nah, besok pengajian ditarik ke rumah. Saya besok sebenarnya ada undangan rapat PCNU di Kota Bekasi, cuma gak datang saya. Ya itu tetangga mau ada acara. Masa sering banjir ini saya tinggal. Nah, habis asar. Besok masih libur, Erwin. Alvin masih libur. Habis masuk. Lu masuk enggak? Pijri. Parah. Ini kok tadi pada libur kenapa? Komputer. Siapa ujian komputer? Ini tadi libur terakhir. Katanya libur kemarin. Ya udah besok yang ada aja ya. Perempuan kalau dibiasain, oke? Okay? Kamu ada tamu juga nih. Kita tidur bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.